bahaya guys, bahaya. Keseberang dia modus, sebenarnya mau. Tuh dia lari duluan, dia pasti mau belanja tuh. Bang. Ya kan? Widih. Ini kadang ada cari. Ini kan. Mama tuh belanja pasti buat anak, kalau bapak-bapak buat diri sendiri. Om, ini HP dijual juga nih, Om. Dalam perjalanan menuju Denpasar Bali. Tapi sebelum kita ke Denpasar, kita masih mau mampir ke Surabaya guys. Karena apa? Karena kita punya janji sama subscriber untuk bertemu di Surabaya. Dan hari ini kita masih berhenti di rest area Semarang, Solo ya. Mami lupa nih kilometer Semarang, berapa? Semarang. Tapi itu terkenal banget. Mami, telur gulung. Kita mau ke seberang dulu, nanti baru beli telur gulung, oke? Okay? Jembatan penyeberangannya sebelah mana? Ada playground. Bukan. Kursi pijet enak kayaknya tuh. Di seberang aja, di seberang. Di seberang yuk, di seberang yuk. Kita masuk ke ini guys, lorong jembatan penyeberangannya. Jadi di rest area ini tuh kita bisa nyebrang ke rest area sebelahnya melalui jembatan penyeberangan yang sudah disediakan. Bahaya guys, bahaya. Keseberang dia modus, sebenarnya mau lihat-lihat ini kan, mau shopping kan. Fitnah, tadi yang shopping siapa? Ini siapa belanjaan siapa? Kan kebutuhan siapa? Buat ini, buat kondangan. Masa ini? Yang shopping siapa? Tuh, anak kecil tuh harus dipercaya. Pak. Itu bukan kereta api. Ini ogogo. Enggak, ini ogogo. Kita tuh sekarang ada di tengah-tengah jembatan tol, jalanan tol. Ini oh, bagus. Ya. Kita ntar menuju ke sana. Karena kita mau balik pulang. Balik pulang. Gitu. Udah bikin story guys, orang-orang kesini foto-foto juga guys. Terus kita lihat di seberang sama nggak ya, nanti kayak yang di sebelah sini rest area-nya. Syukur-syukur kalau bener kata papi ada tempat belanja, kita belanja gitu. Tuh dia lari duluan, dia pasti mau belanja tuh. Bang. Kelihatan? Ya kan? Gimana yang tadi tuh? Ya, let's go guys. Kita ke sebelah sini, kita lihat pemandangan dulu. Ini turunnya lewat mana guys? Ini situ. Mau nyebrang ke bawah. Oh, sono bisa. Widih. Ini kadang ada cari. Ini kan. Yes. Drone-nya diturunin enggak? Enggak boleh enggak drone sih, guys. Oh, tuh di bawah tuh bagus banget. Oh, ada orang lewat. Oh, di sana itu jadi perdesaan gitu. Iya. Ini bagus ya. Ingat enggak dulu zaman dulu kalau nonton TV? RCTI. Pak di sini. Tengah-tengah sawah tuh. Oh, itu rumahnya tuh. Yang kamu cari aliran kali kecil kan? Wow. Ini bagus banget ya. Bisa tolong cari tahu nggak guys? Atau nggak kalau kalian yang punya kampung di bawah sini, desa di sini, terus komen di bawah, mami itu desaku, namanya desa ini. Nanti kalau mami udah dapet alamatnya, mami bakal main di sini sama tim, sama papi, sama Una, sama Manda ya. Yeah. Kita main di sawah ntar. Okay. Bagus banget pemandangannya. Wow. Sekarang lapar, mami cari makanan dulu, abis itu baru turun. Kita mau belanja. Ih, papi. Pak. Nah, padahal Ngana yang mau belanja. Main zone dulu aja. Iya. Udah tadi. Itu udah pada keringetan, butuh ganti baju. Hah? Itu ini bukan ini. Ini kan sepatu ini. Sepatu, baju. Baik, yuk kita makan dulu deh guys. Kita lapar soalnya. Cuma main enggrang dulu boleh. Itu ada enggrang. Enggrang apa itu tempat itu. Foto? Tempat foto. Enggrang itu. Bambu. Pak. Bambu bakar. Jadi sebenarnya berantem guys. Maaf guys. Itu kosongan. Kosongan. Eh, duduk. Mami bareng sama Alex, Dud. Lebih dekat dari pemandangan yang tadi ya, Di? Iya, lebih bagus. Wow, bagus ya. Berarti di sekitaran sana itu
misalnya kita pesen makanan dulu, kita duduk meja, menunya udah clean up, terus kita lagi nunggu menu, habis itu kita langsung ke kasir untuk pesen makanannya. Tapi sebelum itu kalian harus lihat yang satu ini. Kenapa Papi satu nasi goreng sama Kakak Una? Karena biasanya Kakak Una tidak habis, guys. Porsinya terlalu banyak. Jadi paling Kakak Una makan segini. Kakak Una makan segini, Papi makan sisanya. Sama guys, Sopi berdua sama Alexandra nasinya. Tapi Sopi belum datang. Biar bisa sekalian makan bareng sama Alexa, Sopi Alexandra. Ini maaf ya guys ya kalau ada suara brrrr ini karena kita dekat sama blower. Ayo kita makan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sudah kenyang guys. Sekarang kita mau nganterin Mami, katanya mau ke atas, enggak tahu dia pasti mau shopping lagi tuh Mami itu ya. Aduh, Mami. Sama anak-anak juga katanya mau shopping, sama ini kameramen juga katanya mau shopping. Pak, ayo. Ayo udah. Udah. Let's go. Oke guys, sekarang udah selesai makan. Kita lanjut mau naik ke atas mau nemenin si Papoy belanja. Tapi tunggu ini ya. Lihat apa namanya? Mami mau lihat-lihat kayaknya foto di sini bagus deh ya, Di. Cuy, bagus ya, Di. Foto lah kamu terus. Itu inspirasi kita nanti bikin kayak gitu di rumah ya. Hah? Mama punya produk oleh-oleh kan? Mana? Masa sih? Mana? Haji ini. Di, Mama gak bilang dia mau punya produk ini. Haji Nino. Tahu bakso. Kemarin ketan boleh ya. Sampai ketan Nina, sekarang ibunya pun punya tahu bakso. Aku Aluna Floris. Amanda Floris. Amanda Brownies ya. Amanda Brownies. Guys, ini yang ada bantal roti si Aluna pengen. Mas, ini bantal roti apa roti bentuk bantal? Boleh lihat enggak, Mas? Aku juga mau. Lucu bentuknya roti, coy. Aku juga mau. Tanya dulu Mami Adi boleh enggak? Mobil muat enggak, Om? Boleh lah ya. Mami Adi bilang enggak boleh. Ini bagus banget. Aku mau ditukukan baju tahu. Om ini kalau beli tapi dikirim boleh enggak sih, Om? Muat sih. Aku lo enggak punya bantal. Muat katanya Om. Boleh deh Om dua, Om. Berapa? Dua, Om. Muat. Hari ini. Muat. Mami-nya masih mau. Ini sih lompat. Oh iya. Nunggu dulu guys, nanti kan mama tuh belanja pasti buat anak, kalau bapak-bapak buat diri sendiri. Ini 15.000. Ini rotinya pak, roti. Om itu juga dijual, Om. Kalau yang itu cuma hiasan. Pak jangan tuh guys, gak semuanya dijual. Nah, satu masih diambil sama omnya. Kita harus ini dulu, mami belum bayar. Nah ambil aja kak. Ada tengge. Makasih telah panggil ya mas. Iya. Kita ke Papi guys. Cepet ada Papi, kita ketahuan. Ini udah tinggal ambil. Ayo kak, ya nanti kita lewat sini lagi. Pas. Bantal ya belum guys. Alasan. Alasan termasuk akal itu. Nanti kita lewat sini lagi ya. Padahal udah bayar duluan guys, tinggal ngambil. Depan.
di mobil baru lagi. Iya, gitu ya. Makasih, Bu. Gak apa-apa, biar. Mau ditaruh di mana itu? Bang. Mari gue kantongin sama omnya. Mau dipakai tidur ya, Ceng? Om, ini HP dijual juga nih, Om. Kira dijual juga. Batalnya butuh roti, Pak. Ini lucu banget. Butuh roti? Ya ampun, 7 kali. Yuk, nanti kita lewat sini lagi. Sudah tidak percaya dia dengan alasan seperti itu, guys. Terima kasih. Ya, yuk. Aduh, saya beli barang banyak banget. Sahur. Naik sih turun, naik langsung pulang. Langsung kita menuju ke SBY. Beli telur gulung dulu. Kemana beli telur gulung? Tadi yang kita lewat. Emangnya nggak kenyang? Di tempat makan. Emangnya belum kenyang? SBY itu apa? Surabaya. Yaudah, let's go. Yuk, turun sana. Kita udah ada di dalam mobil dan kita mau melanjutkan perjalanan menuju Surabaya dulu sebelum kita pulang ke Bali, karena seperti yang Mami bilang di awal, kita punya janji sama subscriber, kan. Kalau gitu, sekarang kita siap-siap baca doa, kita melanjutkan perjalanan kurang lebih 3-4 jam menuju Surabaya. Bismillah. Abis itu jangan lupa ya, Di, kita belum cari hotel loh. Oke. Yuk, berangkat.